Bocor.
Oh, my God.
Left,
Sekarang sudah berlangsung di dua venue yang berasingan. 11-11, ada tonton yang berlangsung. Yang baru sampai sudah berlangsung perlawanan akhir. Harimau Malaya Junior Cup yang melibatkan dua kategori, yaitu kategori bawah 10 melibatkan dua pasukan daripada Penang dan juga daripada Johor, yaitu pasukan keluarkan promosi untuk kejohanan ini. Tidak lain tidak bukan adalah sempena mempromosikan filem Harimau Malaya The Untold Story yang akan berlangsung serentak di seluruh negara pada 15 hari bulan Ogos ini. Sampai tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tengok selebriti pemain-pemain negara kita yang akan beraksi dalam filem tersebut. Yang pasti dalam elemen dalam akan berlangsung pada 12 hari bulan, dan kita semua akan sama-sama menyaksikan di semua panggung, di semua wayang. Lulus kita jalan. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, selesai saja kejohanan final nanti akan melibatkan penyampaian hadiah dan tepat jam 5 petang. Kita jangan balik lagi tuan-tuan. Jam 5 petang akan melibatkan satu perlawanan khas. Satu perlawanan khas yang kita susun yang melibatkan. Jadi jangan balik lagi tuan-tuan, rugi. Dan kita akan selit lagi aktiviti sampingan. Mungkin kita buat quiz lagi, kita buat juggling challenge, dan mungkin kita selit dengan penalty challenge bersama tuan-tuan dan puan-puan. Ayo, ayo semangat sampai minit terakhir. Harimau Malaya yang kita sayangi, tepukan untuk Allah. Dengan kru-kru jatuhlah Datuk. Tapi kita nak tengok yang dalam 12 hari bulan ini. Terima kasih Datuk memberikan suasana. Kita berlah bagi untuk perlawanan akhir pada petang ini. Ayo sambutkan Johor, mana Johor? Sorakan Penang, Penang mana Penang? Sorakan Terengganu, mana Terengganu? Sorakan untuk diri sendiri. Tamat untuk anda tuan, dimenangi oleh pasukan dari Terengganu. Anda ten, sorry. Anda ten itu pasukan. Come on. Kategori 12 tahun, pasukan memenangi adalah pasukan Wira Muda daripada Penang. Tanya-tanya. Mas.
Tim TIK, boleh kita selek untuk aktif kesalahan, boleh ya? Yamin, boleh Yamin? Aranas, masuk Aranas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita menggunakan untuk aktiviti sampingan. Okey, kita nak selek aktiviti sampingan. Menang tadi untuk kategori bawah 10 melibatkan pasukan AT Kuala Terengganu. Come in.
keseluruhan. Oke, nah kita akan pilih 3 pemain yang terbaik saja untuk dapat anda. Jadi, anda bersedia? Yang paling kiri? Nah, oke. Jadi, 1, 2, go! Go, 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 go! Go, go! Satu tahun lagi jadi pasukan anda.